Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kerjaan Sendiri JTN. Sekarang kita akan mengganti sebuah baterai HP Xiaomi Redmi Note 5A. Nah, di sini kondisinya adalah baterainya sudah menggelembung sehingga dia membesar dan mengangkat atau mendorong dari casingnya ini, cover ini. Oke, lanjut aja, langsung kita buka dulu casingnya. Oh maaf, ini sebelum saya buka lupa SIM cardnya masih belum dicabut. Oke, nanti akan kita nah ini dia SIM cardnya belum dilepas, kita lepas dulu. Jadi dia kendalanya ini baterainya sudah gelembung, terus kalau dicas langsung penuh, ketika dicabut casannya langsung habis. Di sini saya sudah siapkan baterai cadangannya atau baterai penggantinya. Nah, ini kita lepas dulu nih SIM cardnya. Ini agak susah nih, kayak ganjil karena dia casingnya udah keangkat. Jadi kalau casingnya ini lebih kuat, dia biasanya mendorong LCD, karena ini casingnya yang kalah, jadi casingnya kebuka tutupnya. Nah, tutup cover casingnya ini. Nah, ini dia, nanti kita buka tiga baut ini covernya. Dia ada tiga baut penutup soket. Nah, di sini ada soketnya nih, nanti kita akan lepas dulu ini covernya. Dia menggunakan tiga buah baut. Oke, setelah ketiga bautnya kita lepas, langsung aja ini kita angkat. Nah, di sini. Nah, ini dia baterainya. Baterainya dengan model BN31. Ya, jangan sampai salah pilih. Nah, ini kondisinya dia sudah gelembung di sini tuh. Udah kelihatan dia agak jendol. Nah, ini saya udah beli online nih seharga 40.000, dengan kualitasnya saya juga kurang tahu karena harganya murah ya 40.000. Yang harga 30.000 juga ada, tapi saya beli yang harga 40.000 aja. Di sana sih tulisannya original. Ya, paling KW-KW-an. Nah, ini dia dengan model yang sama BN31. Jangan sampai salah pilih ya. Kalau mau beli yang seperti ini harus kita lihat dulu modelnya, harus sama. Nah, ini kita lepaskan aja coketnya di sini. Ini harusnya sih didorong pakai bekas SIM card atau plat apa, tapi ini ada tarikannya di sini. Nah, ini mudah sekali. Dan ini lihat kondisinya sudah nggak jelas, pada gelembung-gelembung seperti ini. Nah, yang barunya masih flat dan lebih tipis sepertinya nih. Oke, sebelum kita pasang ini kita tambahin lagi perekatnya, karena perekat yang lamanya sudah kurang lengket. Ini kita kasih double tip aja di tengah-tengah sini nih. Agar baterainya melekat dengan kuat, jadi kita tambahkan double tip. Langsung kita pasangkan saja di sini. Ini sepertinya agak koclak, tapi sama ini ukurannya. Mungkin karena dia belum gelembung, jadi agak longgar di sini. Nah, ini tuh dia bisa naik turun. Oke, langsung kita tekan aja, terus kemudian soketnya kita pasangkan kembali di sini. Nah, ini agak susah juga nih masangnya, harus teliti nih masangnya. Tinggal ditekan-tekan saja, paskan lalu ditekan.
Oke, jangan sampai miring ya. Nah, ini dia. Oke, sudah masuk. Pastikan ini kencang. Oke, lalu kita tekan-tekan di sini agar double tipnya merekat dengan erat. Langsung kita coba nyalakan saja. Oke, ini dia sedang booting. Kira-kira berapa persen ini kondisi belum dicas, masih baru baterainya. Ini sepertinya LCD-nya sudah pada retak juga ini. Nah, kita tunggu beberapa saat. Oke, dia sudah masuk. Nah, ini dia. Dan ternyata baterainya itu sekitar 50%. Jadi ini kondisi masih baru, baterainya belum dicas. Langsung lanjut kita coba untuk mencasnya, apakah dia masuk atau tidak. Langsung kita coba cas saja. Oke, di sini akan kita coba untuk mencasnya. Alhamdulillah ternyata masuk. Nah, di sini simbolnya juga sudah jelas. Simbolnya sudah ada simbol petir, berarti itu menunjukkan mencas. Dan kondisi baterainya ini 50%. Oke. Lanjut, setelah dicas oke, langsung kita pasang kembali covernya. Oke, jangan lupa kita matikan dulu. Oke, lanjut kita pasangkan kembali covernya. Di sini menggunakan 3 buah baut. Bautnya juga kecil-kecil, tapi dia bautnya baut dengan obeng plus, bukan obeng bintang. Untuk HP Xiaomi Redmi Note 5 kalau nggak salah ini ya. Saya juga kurang paham nih HP, namanya juga cuma mengganti aja. Kebetulan ini juga bukan HP saya sih, HP saudara. Oke, kita pasangkan kembali baut-bautnya. Oke, setelah itu langsung kita pasang covernya kembali. Nah, ini covernya juga udah pecah ini, tombol powernya sudah pecah atau retak. Oke, kita tekan-tekan saja secara perlahan untuk area pinggir-pinggirnya. Kemudian lanjut kita pasang SIM cardnya. Wah, rada bingung juga nih, model begini saya masang juga. Maklumlah, namanya juga bukan profesional, amatir ya, jadi begini, rada bingung-bingung dikit. Yang penting bisa kita kerjain sendiri intinya. Oke, langsung tes kita nyalakan kembali. Di sini tombolnya nih agak
kurang pas kayaknya. Nah ini dia juga karet speakernya sepertinya keluar ini. Kita coba tahan. Nah ini karet speakernya keluar ini. Kita masukin aja. Oke, seperti itu saja untuk mengganti baterai tanam HP Xiaomi Redmi Note 5. Sangat mudah dan simpel. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.